Dalam perkembangan berkaitan, pemain import ujian dari Mali, Makan Dembele tiada rezeki untuk menjadi pemain import keempat dan bermain bersama pasukan Sang Penyu musim ini. Ini kerana Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu, PBSNT, membuat keputusan saat akhir untuk tidak menandatangani kontrak dengan pemain ini. Keputusan yang diambil PBSNT disahkan setiausaha agungnya, Arpin Draman. Antara faktor yang menyebabkan PBSNT tidak melamar Dembele adalah desakan segelintir penyokong Terengganu yang tidak berpuas hati dengan prestasi Makan Dembele. Mereka mendakwa PBSNT melakukan kesilapan besar memilih Dembele kerana diibaratkan seperti jelmaan bekas awang import sebelum ini, Javier Estupinan dari Colombia. Kerana disebabkan tu, sebenarnya Makam ni kita belum pun confirm lagi. Cuma kita tunggu laporan dan sebagainya. Jadi kita tak sign lagi pun. Cuma baru ni ada cadang kita nak mengambil dia. Tetapi dia pun dah agak lama duduk di sini untuk tu. Jadi kita tak janji dengan dia untuk ambil lagi ya. Bagaimanapun, RP menegaskan desakan penyokong bukan faktor utama untuk tidak mengikat Dembele. Ini bermakna PBSNT memiliki 13 hari sahaja lagi untuk mencari calon terakhir mengisi kuota pemain import.